wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Salam jurang melengkung, khususnya para YouTuber, teman-teman dimanapun Anda berada, para pemancing. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk kali ini saya mau unboxing, yaitu sebuah joran joran tekik ya. Saya membelinya dari aplikasi Tokopedia. Ini joran memang ya harga murah, nggak nyampe 100.000, cuman memang belum pernah ya, mungkin coba baru beli ini joran tekik. Mudah-mudahan berguna buat mancing, dan semoga unboxing hari ini bisa buat teman-teman semua. Mungkin mau beli silahkan, harga cuman pokoknya nggak nyampe 100.000. saya beli di Tokopedia, ini cuma COD saya di aplikasi Tokopedia ya. Pengiriman cepat cuma 2 hari langsung sampai dari Jakarta Barat, Grogol. Ini joran tekik pancing luas pendek hanya 40 cm dengan panjang saya beli 450, jadi 4,5 meter ya. Oke, nggak perlu lama-lama atau panjang lebar. Sebelum kita mulai buka langsung, kita unboxing, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya di channel Sartiman Blang, karena subscribe itu gratis bro. Oke, kita lanjut buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita butuh gunting dong, langsung aja. Jadi baru kali ini, karena di rumah nggak punya mancing tekik mas bro, jadi kita coba beli. Kita buka, pakainya rapi kok, alhamdulillah pakainya rapi, dia nggak pakai debu sih. Dekat kita berada di Senayan ya, jadi ini udah kita buka, tadi segelnya masih utuh, kita buka ya. Ini barangnya, empat lima puluh atau gini kebalik ya, maklum 450 ya. Luas ukuran ini 40 cm. Oke, kita buka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana barangnya ya? Apakah mulus atau tidak? Oh, ini Mas Ruh. Ini barangnya. Ini ada kira-kira jarak 20 cm 15 cm. Ini keramik. Ya, ini dengan warna orange ya. Kalau untuk mereknya sih joran tekik Kagawa nih. Ini made in Japan ya, Japan ya, dari Jepang ini. Mudah-mudahan bagus. Cuman ini kayaknya agak lumayan gak bagus. Oke, Mas Bro. Ini panjang 4. Nah, ini tutupnya kita buka. Ini barang. Ini ujung jorannya ya, Mas Bro. Ini sih katanya sih nggak kaku-kaku amat, pokoknya lentur iya, lembut iya, ya sedang-sedang lah. Oke, ya, hanya itu aja. Pokoknya ini kalau dari mereknya ada tulisannya Kagawa Made in Japan, ukuran 450, berarti 4 meter 50 ya, 4 meter setengah.
Ini bahan keramik separuh, sininya biasa. Nah, ini untuk ruasnya full 40 cm, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana, mau di motor atau di mana. Ini saya nggak ini ya, karena terlalu sempit punya. Untuk tes kekuatannya mungkin besok ya Mas Bun. Mungkin untuk hari ini hanya unboxing doang nih, yang baru sampai tadi sekitar jam 11 siang baru sampai pengirimannya. Tapi kami udah 3 hari sih, 2 hari udah sampai. Alhamdulillah ini barangnya, ya cukup sekian, nggak perlu panjang lebar, yang penting unboxing yang kita beli udah sampai tujuan, packing bagus, barang juga bagus. Untuk review pengetesannya mungkin nanti apa besok ya, tunggu video selanjutnya aja karena waktu juga udah malam. Gimana nanti keseruannya, waktu pengetesannya, reviewnya, kekuatan joran murah meriah, cukup 100.000 bisa kembali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya unboxing hari ini. 6 bulan bermanfaat, mungkin teman-teman yang mau beli, yang mau ikutin beli tag joran tekik silahkan. Ini problemnya di aplikasi Tokopedia ada, ruas 40 cm dengan merek Kagawa. Ini belum dari murahan ya, mudah-mudahan sih bagus ya buat mancing-mancing. Kalau untuk kekuatan dragnya sih 3 kilo ya, 3 kilo, cuman memang belum diuji coba, mungkin reviewnya untuk besok ya kita uji coba, mungkin pakai apa gitu kekuatannya. Untuk hari ini cukup sekian ya, mungkin teman-teman bagi pemula yang mau beli silakan, di aplikasi juga banyak di aplikasi, murah meriah. Ini bawah 100.000 masih kembali, punya 100.000 masih kembali, lumayan banyak. Jangan dibilang harga murahnya, tapi kualitasnya mudah-mudahan kuat. Oke, terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya channel Sabtu Malam Bram. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.